Bak kata pepatah, tiada yang lama maka tiadalah yang baru. Segmen Galeri Sukan malam ini kami bawakan kepada anda inspirasi beremosi legenda olahraga Datuk Rabuan Pitt saat memenangi pingat emas acara pecut 100 meter di Sukan Asia New Delhi India pada 1982. Menceritakan semula detik kemuncak itu dengan penuh teliti, banyak yang boleh dipelajari atlet generasi baru dari perkongsian Datuk Rabuan ini. Selepas era The Flying Doctor, MJ Gattison berakhir, kemunculan Rabuan Pitt ibarat cahaya baru yang membawa sinar dalam sukan olahraga. Kemuncaknya... Apabila saja dentuman pistol dibunyikan, saya berasa saya berlari dengan sebegitu kuat, sekuat-kuat hatinya. Dan juga bila tiga saya melihatkan di sekitar 50 meter, tidak ada peserta yang menghampiri. Kalau tidak ada, kalau ada pun hanya di masa itu Sumit Perma ataupun... Susat Jasrapah yang begitu hampir dengan saya, dan saya lari dengan sesungguhnya hinggalah garisan penamat. Dan apabila sampai garisan penamat, saya tidak pasti sama ada boleh memenangi atau tidak, kerana kita foto finish masa itu ya, terlalu dekat, next to next antaranya. Dan bila selesai saja 100 meter itu, semua peserta tadi itu, tempat pertama, kedua, ketiga hingga kelima, dia ambil urine test, dibuat ujian satu dadah. Dan saya menunggu dalam masa setengah jam kelas ujian, baru di announce Fortisman Indonesia 1982 Pitt Rabuan from Malaysia. Catatan masa 10.68 second. Masa itu satu sebab dada itu timbul kerana kita mewakil negara kita, atlet mewakil negara pada kita itu seramai 400 lebih orang. Ya. Tidak ada lagi pingat kita itu. Pada zaman emasnya, Datuk Rabuan terus mengungguli pentas Asia dan Sukan C, sehinggalah kecederaan menghadkan prestasinya pada 1985 dan kemudiannya mengambil keputusan bersara. Penghormatan negara buatnya adalah gelaran olahragawan negara sebanyak dua kali pada 1980 dan 1982 sekaligus memahat statusnya sebagai legenda sukan negara. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.